Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Ade dan juga tadaa, dan juga Mimi di channel Mama Mimi di China. Teman-teman, hari ini aku deg-degan banget karena pagi ini kita mau ajak Mimi ke sekolah untuk daftar ulang. Jadi kita mau daftarin dia ke TK seperti yang aku bilang kemarin. Tapi hari ini papanya Mimi nggak bisa hadir teman-teman, jadi aku sendiri yang bakal nemenin dia ke sekolah. Deg-degan banget karena teman-teman tahu bahasa Mandarin aku itu masih ala kadarnya. Semoga hari ini bisa ya teman-teman, soalnya aku sedikit takut mereka nggak ngerti apa yang aku omongin. So, ikutin videonya hari ini, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, aktifkan notifikasinya supaya aku dan Mimi lebih mudah ke teman-teman kalau nanti ada upload video yang baru. Terima kasih banyak. Coba makasihnya mana? Makasih. Hey. Sama-sama. Aisyah, sini. Yo ya. Halo. Lihat teman-teman sekolahnya Ami. Tuh. Seperti ini suasananya teman-teman. Dan Ami dapat ke bagian Shouyiban. Shouyiban itu TK rendah yang kelas satunya di sana teman-teman. Jadi dia yang kalau kita di Indonesia itu kayak kelas 1A kayak gitu. Dia yang pertama teman-teman. Nah, terus anaknya sudah ngilang, dimain sendiri tuh, lihat. What the channel. Dia senang sekali teman-teman pergi ke tempat bermain seperti ini. Ikan itu mukoda. Ayo. Ini saya ikan cari cari main deh ma. Hai. Hai. 你想不想尿尿呢？呀，你看西西好高，哎，你可以后飞。然后翻滚，翻过去，慢点。慢点，慢点，慢点，慢点，加快，慢点，加快，对，再快点。你等我呀。 Dia main ke sana. Ami ya. Ami sekolah ya. Nah teman-teman, jadi barusan aku sudah daftarin sekolahnya Ami. Jadi di dalam tadi itu ada beberapa gurunya Ami dan juga ada beberapa wali murid kayak gitu. Nah di sana ternyata kita harus ya seperti biasa teman-teman itu harus nulis nama, terus di setiap uang pendaftarannya itu juga harus ditulis namanya Ami. Nah kan aku belum bisa tuh nulis bahasa Mandarin, jadi tadi itu ketawa-ketawa aja sama lawsunya di sana karena mereka baru pertama kali lihat ada orang dewasa yang nggak bisa nulis Hansu teman-teman. Tuh tadi sudah daftar, kebetulan syukur di dalam ada yang bantuin, ada wali murid lain juga yang bantuin, terus lawsunya juga bantuin aku untuk nulis nama Ami dan sebagainya. Tadi juga ada beli asuransi teman-teman seperti itu. Sekarang
sekarang aku lagi nemenin Emi. Emi lagi main di tempat bermain di samping sekolah sini. Tuh dia di sana. Dia naik sendiri, teman-teman. Nah, jadi tadi ternyata di setiap kelas, jadi tadi terdiri dari 3 kelas, teman-teman. Nah, setiap kelasnya itu ada sekitar 20 anak. Dan yang handle itu sekitar 2-3 laos atau 2-3 guru seperti itu, teman-teman. So, jadi disinilah nanti anakku bakal menghabiskan harinya. Ya, Pak, itu ya. Tunggu aja. Hai. Lari terus, teman-teman, tuh. Anaknya nggak mau pulang, lihat. Masih main di sana, teman-teman. Sudah lumayan panas, sudah hangat sekali. Dan aku masih pakai jaket karena tadi pagi itu dingin sekali, teman-teman. Mau ajakin dia pulang, tapi anaknya nggak mau pulang karena tadi ada beberapa yang harus dibeli juga dari ininya untuk dibawa tanggal 1 nanti. Jadi nanti dia tanggal 1 sekolahnya, teman-teman. Ini taman atau tempat bermainnya di sini juga lumayan lengkap, teman-teman. Terus di sana ada outbound seperti ini juga. Seluncuran. Ayo pulang ya. Pulang, Huijia. Mintian jalan. Dia nggak mau lihat, dia nggak mau, teman-teman. Nah, Ami. Ami, kuat. Ami, pa. Bye, bye. Kuat, kuat. Kuat. Cepat. Kuat, dia mau pulang lah. Lihat dia. Nah, kuat ini lah. Kuat ini. Hai Mi, kita cari dia. Hai Mi, tunggu mama. Main nggak mau pulang tuh, lihat. Anaknya siapa? Yuk ikut mama sini. Tunggu cebian, oh cebian pa, cebian pa. Dan tadi di dalam juga speechless banget karena lawsnya semuanya baik-baik, teman-teman. Mau bantuin aku nulis Hanzi karena aku belum bisa nulis Hanzi kan ya. Terus mau bantu ngisi formulir asuransi semuanya juga tadi. Terus kita tadi juga ada ngobrol tentang makanan, teman-teman. Ternyata di sini itu nggak boleh dianjurin, nggak usah antar makanan ataupun jemput pulang kayak gitu. Dan mereka tadi udah bilang sama aku kalau mereka mau jagain makanannya Mimi. Jadi nanti kalau seandainya ada yang nggak bisa Mimi makan, terus itu bakal dipisahkan dulu seperti itu, teman-teman. Lihat anaknya. Hai. Halo. Hai. Tuh lihat. Nggak ada takut-takutnya, Masya Allah. Tuh. Main sendiri. Cayo, mantian. Sini.
Dengar mama dulu, pulangnya. 回家好不好? 我很热呀, 我今天还穿外套呢。 那你想再问一次好不好? So, teman-teman, seperti inilah suasana sekolah TK yang ada di desa suami di sini. Ini merupakan salah satu sekolah negeri yang ada di sini. Dan biaya untuk pendaftaran semuanya jauh lebih murah dibanding sekolah swasta. Selain itu, ini merupakan sekolah yang paling dekat dari rumahku, teman-teman. Jadi itulah alasan kita masukin Emi sekolah di sini. So, terima kasih teman-teman udah ikutin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.